teman-teman semuanya yang udah datang dan dari tadi udah antusias. CGV Indonesia dan juga kepada memutuskan kegiatan dan kampanye. Kenapa kita menjadi masyarakat dan juga? Jadi pendekatan kita adalah mencatat permasalahan pendidikan tapi melalui sampah. Apa yang lebih baik anak-anak yang tak bisa kami berikan jadi kita pakai di budget sih dan sekarang sudah pakai LCD dalam macet peduli karena saya pikir saya nggak pernah dapet efeknya terus kenapa ini berubah. Oke, ini saya pikir hati masih mau jalanin hal-hal yang berhasil. Sebenarnya saya nggak tahu bedanya ini sama channel kita sama Facebook itu udah saya buat. Awalnya apa? Tahun ini 3 kota sudah melarang kantong plastik, kemudian mencoba mengupayakan perubahan ini. Banyak banget, tapi itu cukup membuat orang pesertanya itu capek. Bumi kita, mungkin cuma 9 tahun. Sedangkan baru jadi bumi baru 160.000 tahun yang lalu. Minggu yang lalu gue di WhatsApp temen gue, katanya gue pergi ke dokter dan di situ gue dibilang bahwa safe space for girls to talk about these kind of pages. Halo semua, selamat malam. Oke. Kita ngobrol di tempat itu dan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pegiat lingkungan. Ya, presentasinya tuh seru banget dan menyadarkan kita tentang banyak hal. Tambah kurangnya pancingan dari aku untuk mensosialisasikan program program kalian. Jadi sekarang adalah gimana cara kita menjadi jalan. Kita adalah dimirin sama ya, saya udah menggunakan robot call. Ini solusi termudah ketika kita mau take away, tapi sama tahan sendiri sama menggunakan. Jadi kayaknya jadi kalau saya sih kalau mau beli bag favorit, kalau nggak begini, kuat. Saya nggak minta bungkus seluruh daripada saya minta dibungkus. Bos semesta di berdiri jadi gue mau kayak mungkin ada hasil berjudul dengan selalu tanya sebelum mengkonsumsi apapun, mau itu makanan, mau itu baju, apapun itu tanya gitu. Maksudnya ini carbon footprintnya apa, terus kondisi kerja orang-orang yang memproduksi pakaian ini atau makanan ini itu seperti apa gitu. Dengan kita bisa lebih aware, dengan kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, pasti mengambil keputusan juga akan lebih lebih baik gitu, lebih conscious. Pokoknya mulai dari diri sendiri dan jangan terlalu pernah berpikir kalau satu sedotan atau satu kantong plastik itu nggak ada apa-apanya, karena kita karena satu orang berpikir kayak gitu tapi yang mikirnya 7 miliar orang, jadi dampaknya sangat besar sekali. Jadi mulai dari dalam diri sendiri dulu dan please make a change. Start from yourself dan jangan pernah ikut-ikutan, karena kalau cuma ikut-ikutan ya udah seminggu dua minggu semangat abis itu ditinggalin.